Dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Thalathun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl." Tiga perkara apabila ia berlaku, tidak lagi berguna iman seseorang yang belum beriman sebelum itu atau belum berusaha berbuat kebaikan dengan imannya itu. Ini surah Al-An'am ayat 158, yakni terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yakni sebelah barat, munculnya dajjal dan munculnya haiwan melata. Petunjuk dalil yang mana? Bahagian hujung hadis ni. Daripada Huzaifah Al-Ghifari, dia berkata, "Ittala'an nabiyyu 'alaina wa nahnu natadhakar." Nabi sallallahu alaihi wasallam datang kepada kami saat kami sedang berbincang. Baginda bertanya, "Apa yang kalian bincangkan?" Kami menjawab, "Hari kiamat." Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Sesungguhnya ia tidak akan berlaku sebelum kalian menyaksikan 10 tanda." Dan beliau menyebutkan salah satu di antaranya ialah munculnya haiwan melata. Dalam sahih Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Badiru bil amali sit." Dan segeralah beramal sebelum datangnya 6 perkara. Terbitnya matahari dari tempat terbenamnya, yang terbitnya matahari dari sebelah barat, dajjal dan haiwan melata. Begitu juga dalam sahih Muslim, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Badiru bil amali sittan." Bersegeralah beramal sebelum datang 6 perkara. Munculnya dajjal, asap dan munculnya haiwan melata di atas muka bumi. Imam Muslim juga berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabda, "Inna awwalal ayat khurujan tulu'us syams min maghribiha wa khurujud dabbah 'ala an-nasi duha fa ayyuhuma kanat qabla sahibatiha fal ukhra 'ala ithriha qariban." Sesungguhnya tanda pertama hari kiamat yang akan muncul ialah terbitnya matahari dari sebelah barat, keluarnya haiwan melata kepada manusia di waktu duha. Waktu duha bila tuan-tuan? Waktu pagilah. Nabi kata sesungguhnya tanda pertama hari kiamat ialah terbitnya matahari dari barat, kemudian keluarnya haiwan melata. Jadi ada dua lah. Dua ni yang disebut oleh Nabi dalam hadis ini. Yang mana satu muncul dahulu, yang berikutnya akan menyusul tidak lama kemudian. Yang ini boleh jadi matahari terbit dulu atau keluar haiwan melata dulu. Ini disebut oleh Nabi SAW bukan mengikut turutan. Tetapi ini dua yang akan berlaku.